Mengulas tentang isu atlet equestrian negara Kabil Ambak yang mungkin terlepas aksi kelayakan kesukan Olimpik di Eropah, Syed Saddiq menegaskan pihaknya berusaha untuk membantu atlet itu menerusi kerjasama dengan Wisma Putra. Daripada side KBS, kita telah pun berurusan dan berhubung dengan pihak MOFA. Ya, kerana MOFA ni eksklusif sendiri, dia tak boleh hanya kementerian belia saja. Dan MOFA pun sedang cuba bantu sebaik mungkin. Kami pun prihatin dengan titah yang dikeluarkan oleh yang di-Pertuan Agong, dan kita ambil maklum dan kita cuba sebaik mungkin untuk selesaikan perkara ini. Dan kita berharap dengan kolaborasi bersama MOFA, we can resolve this problem immediately. Jaguh equestrian berusia 39 tahun negara itu tidak dibenarkan masuk ke negara-negara Eropah sejak akhir Ogos lalu berikutan isu berkaitan peraturan immigration. Ekoran masalah tersebut, Kabil hanya sempat menyertai 10 kejohanan kelayakan dan tidak berpeluang menyertai 6 baki kejohanan kelayakan di Eropah yang akan berakhir pada Disember, sekaligus memberi kesan kepadanya untuk menjadi equine pertama Malaysia layak ke sukan Olimpik.